Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul khairi wasyarr. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin an-nuril azhar wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil hasyar. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul rabi' wa thalasun, hadis yang ke-34 dari 40 hadis. An-Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul marra'a minkum munkara falyuwayyirhu biyadih fa'illam yastati' fa bilisanih fa'illam yastati' fa biqalbih wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat daripada kalian munkaran akan sesuatu yang ditentang oleh syariat, maka hendaklah dia merubah sesuatu itu dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Maka jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Yang demikian itu dengan hati merupakan paling lemah keimanan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang melihat. Nah, barang siapa yang melihat daripada kalian akan sesuatu yang ditentang, diingkari oleh syara, oleh agama, maka hendaklah dia merubahnya. Nah, pengertian melihat itu bisa melihat dengan mata bahwa sesuatu itu jelas-jelas munkar, jelas-jelas ditentang oleh agama. Maka di saat dia melihat yang demikian itu, hendaklah dia bertindak. Oleh para ulama dijelaskan
bahwa termasuk di dalam arti melihat adalah mengetahui dengan nyata sesuatu kemunkaran. Di situ dicontohkan antara lain di dalam gedung yang tertutup atau di dalam sebuah rumah yang di situ diadakan pelaksanaan kemaksiatan seperti permainan-permainan musik. Nah, maka orang yang mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah permainan-permainan yang diharamkan, yang ditentang oleh agama, maka di saat itu dia diperintahkan untuk bertindak dengan salah satu di antara tiga tindakan tadi. Ada kalanya dia masuk ke dalam gedung itu, kemudian menghancurkan segala macam yang ditentang oleh syara. Jikalau tidak, bahwa dia dengan mulutnya, dengan lisannya memberikan nasihat. Jika tidak mampu, maka dia menjauhi tempat itu sambil dengan hati yang benci kepada yang munkar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang tidak termasuk di dalam melihat atau mengetahui adalah menyangka. Nah, kalau menyangka itu kita kada diperintahkan untuk mengintai. Kita kada diperintahkan untuk meneliti. Kita kada diperintahkan untuk mencik, mencari tahu. Umpamanya di dalam sebuah tempat, sebuah rumah itu ada kedengaran sesuatu yang sesuatu itu bisa bentuknya munkar, bisa tidak munkar. Nah, kalau kita mengetahui demikian bahwa di dalam rumah itu ada suara-suara, tetapi boleh jadi suara itu munkar atau tidak munkar, nah kita kada perlu bertindak, tinggalkanlah yang demikian itu, anggaplah, ihtimalkanlah bahwa itu tidak munkar, karena kita kada mengetahui dengan pasti, kada melihat dengan nyata. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sewaktu menjadi khalifah seringkali berkeliling untuk mengawasi rakyatnya. Nah, di waktu beliau berkeliling itu, beliau mendekati sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada suara orang muntah. Biasa suara orang muntah itu suara orang minum arak. Bila kebanyakan minum arak, lo gue geruak kayak muntah. Nah, ya Sayyidina Umar, nih ada orang muntah di rumah nih. Jangan-jangan nih orang berminuman. Tapi boleh jadi juga orang muntah biasa aja. Nah, lalu Sayyidina Umar melompat pagar karena dikunci. Lompat pagar rumah itu dan beliau dobrak rumah, pintu rumah itu. Ternyata benar di dalam rumah itu ada laki-laki sedang minum arak. Para muhibbin rahimakumullah, di waktu itu Sayyidina Umar marah kepada laki-laki itu. Nah, ujar si laki-laki, wahai amiral mu'minin, sabar, tunggu, jangan marah. Kalau ulun berbuat satu kesalahan minum arak, pian berbuat tiga kesalahan. Ngapa ya Umar kesalahanku? Pertama, kesalahan pian tajassus, kesalahan pian mencari-cari
orang yang berbuat maksiat. Ini ulun dalam rumah, pagar bakunci, lawang bakunci, ulun dalam rumah. Kenapa pian mencari-cari orang berbuat maksiat? Al-Quran mengatakan wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Nah, satu kesalahan pian mencari-cari. Yang kedua, kesalahan pian melompat pagar. Al-Quran mengatakan masuklah kamu ke rumah itu melalui pintunya. Itu pagar ulun ada lawangnya, kenapa pian melompat pagar? Nah, dua kesalahan pian. Nah, ketiga kesalahan pian mendobrak rumah ulun tanpa izin. Ini rumah ulun bukan rumah pian. Nah, kalau ulun kesalahan satu minum arak, pian tiga yang salah. Sayyidina Umar sadar. Bujur ke Sayyidina Umar, kalau demikian aku minta maaf dan mintakanlah ampun kepada Allah tentang kelakuanku ini, dan kuharap ikam jangan lagi minum arak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini adalah mencari-cari, padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihat, artinya mengetahui dengan pasti sesuatu yang ditentang oleh syara, hendaklah rubah, hendaklah dirubah. Nah, artinya kalau sesuatu itu kada pasti munkar, kada pasti maksiat, kita jangan hendak mencari-cari, memastiki kada usah, anggaplah itu sesuatu yang bukan maksiat. Kita ambil contoh umpamanya seorang laki-laki memakai jam tangan kuning, utas kuning. Nah, kita melihat, wah ini kuning nih, ini bisa emas dipakainya nih. Nah, kenapa aku menakunakan di mana nyembuh ulahan itu emas kada? Nah, kada perlu menakunakan itu, karena kada tahu kuning itu barangkali besapu, barangkali apa, wah ini macam-macam, habang kawa, kuning kawa, hijau kawa. Nah, sesuatu yang kada pasti jangan dicari tahu, anggaplah itu lain emas, karena sekarang banyak nang kuning itu nang palsu, nang lain emas. Nah, jangan mencari tahu. Nah, itu maksudnya man ra'a minkum munkara. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tadi, kalau kita melihat sesuatu yang munkar maka hendaklah rubah. Kalau kita melihat orang minum arak, pecahkan botolnya. Kalau kita melihat orang main gitar, hancurkan gitarnya. Maka itu tuh aturannya. Falyughayyirhu biyadih. Dan ini berlaku, bisa kita laksanakan dengan sepenuhnya terhadap orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita. Misal di rumah kita ada anak, di rumah kita ada si A, si B, orang yang kita tanggung, orang yang kita pelihara. Di antara orang-orang yang kita pelihara ini ada yang melakukan kemungkaran, nah kita berkewajiban untuk bertindak demikian, rubah dengan tangan, kada perlu dengan mulut. Ini anak buah kita, ada main gitar, hampas gitar sampai pecah. Kenapa? Ini anak buah kita, orang nang kita biayai, orang nang kita lindungi, orang nang kita ungkusi, kada perlu kita ceramahi. Ikam nang kada perlu lagi begitar tu kada boleh, itu kada perlu. Begitu anak kita main gitar, Rasulullah langsung menyuruh bahwa kita ambil gitarnya, pecahkan gitar itu. Bila kita kada macam itu, kita ngarannya menyetujui sesuatu kemunkaran. Menyetujui ar-ridha bil munkar, munkar menyetujui dengan kemunkaran sama dengan berbuat munkar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'ah bil ardi kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kaman syahidaha." Apabila dilakukan dosa, dilakukan kemaksiatan di muka bumi, maka orang yang melihatnya, menyaksikannya, tetapi hatinya benci, sama seperti orang yang tidak melihatnya. Orang yang tidak melihatnya, namun hanya mendengar kabar beritanya, tetapi dia senang, dia ridha, sama dengan melihatnya. Nah, jadi kalau kemungkaran itu berlaku terjadi kepada orang-orang yang di bawah kita, itu kada ada jalan lain selain daripada rubah itu kemungkaran dengan tangan. Ada anak kita memakai pakaian yang diharamkan Allah, anak kita memakai pakaian yang membuka aurat, oh, kita melihat, ambil pakaiannya, rabit, cancang, jangan diberiakan, diberiakan orang pulang kena makai, atau dijual orang pulang makainya. Kada perlu ditagur, kam kada boleh nak pakai baju ni itu tuh menutup aurat, kena jual saja. Sama yang ngarannya. Jadi kalau orang di bawah kita yang berbuat munkar, nah itu kita bertindak bal yughayyirhu biyadih. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau untuk orang-orang yang sudah bukan tanggung jawab kita, jiran misalnya, apalagi untuk orang-orang yang di atas kita seperti pemerintahan umpamanya, nah kalau kita menegur langsung seperti tadi akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan munkar yang lebih besar, nah kada usah dilaksanakan, maka ambillah dengan nasihat. Dengan nasihat, kalau nasihat ini pun juga kita tidak mampu, maka tidak ada jalan lain selain mengingkari dengan hati, tidak menyetujui dengan hati. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya berbagai macam kemunkaran yang terjadi baik di dalam masjid. Di dalam masjid ini banyak kemunkaran. Apa kemunkaran yang terjadi di dalam masjid? Beliau mencontohkan isaatus salah, jahatnya sembahyang. Kita melihat ada orang sembahyang narokoknya kada biris, ada tumak ninahnya kada pas. Kita melihat ada orang sembahyang di masjid itu nang sujudnya batisnya belipat. Nah, untung orang itu sembahyang, kita berkewajiban untuk memberikan inya pengertian. Wajib kita, karena kita melihat. Nah, itu biasa munkar yang ada di masjid. Jadi kalau hendak selamat masuk masjid, jangan menjangangi orang. Orang sembahyang jangan dilihati, orang baca Quran jangan dilihati, mumpun seorang aja urus. Bila kita huling yang na jangangi orang, kan kalihat ada yang betisnya berlipat waktu sujud, imbah sembahyang kita mau kada mau kita mesti memandiri orang itu. Bila kada kaya itu, kita bulik membawa dosa, dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki sembahyang. Begitu sembahyang selesai, datang kepada Nabi. Ujian Nabi, ikam lagi sekali sembahyang, ikam tadi kada sembahyang ngarannya, sembahyang pulanginya. Nang kedua datang kepada Nabi, jadi Nabi ulangi lagi, ikam tadi kada sembahyang ngarannya itu, sembahyang pulang laki-laki tadi, sampai 3 kali. Ujian si laki-laki itu, wahai Rasulullah, ulun nang kaya itu pang sudah bisa, nang kaya apa lagi? Nah, jadi Nabi, ikam tu sembahyang salah. Kalau ikam sembahyang rukuknya macam ini, sujudnya macam ini, i'tidalnya macam ini. Nah, kaya itulah kalau kita melihat saudara-saudara kita nang sembahyangnya itu kada bagus,
itu kewajiban kita untuk membaguskan, karena kita melihat. Dan di antara munkar-munkar yang ada di masjid lagi menurut Imam Ghazali adalah ikhtilatur rajul wal mar'ah bila ha'il, bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada dinding pemisah. Nah, menyatu laki-laki lawan bini-bini kada ada lagi batas. Ini kemunkaran masjid. Panitia masjid bertanggung jawab di hadapan Allah. Anak pengurus masjid kada bisa nangka itu. Ini panitia masjid, ampun urusan. Bercampurnya laki-laki dan perempuan di masjid tanpa ada batas yang memisah. Ini termasuk munkarul masajid. Kemudian beliau menyebutkan lagi di situ munkaratul walimatul urus, munkarud diyafah, kemunkaran-kemunkaran yang terjadi di dalam jamuan-jamuan makan. Artinya kemunkaran yang terjadi waktu acara-acara baharuhan bapengantinan. Ini sangat banyak kemunkaran-kemunkaran. Nah, oleh karena itu para ulama telah menyatakan bahwa menghadiri orang bapengantinan sekarang ini hukumnya kada napa-napa lagi. Dahulu wajib hukumnya kalau orang pengantin besaruan pengantinan di rumah wajib menulaki. Kalau wahini bisa haram menulaki. Bisa haram kita menulaki itu. Kenapa? Sebabnya karena banyaknya kemunkaran-kemunkaran yang terjadi di dalam walimatul urus itu, acara pengantinan itu. Apa nang haramnya? Antara lain ikhtilatur rajul wal mar'ah bila ha'il, bercampur aduk bini-bini dan laki-laki. Kata dipisah, ini bini-bini sini berdinding, laki-laki sini berdinding. Nah, itu mestinya agama kita mengajarkan supaya bapengantinan itu berberkah. Nah, nang kawin nikina baik, melahirkan anak-anak nang saleh. Ini napa kawin bakaruki biduan, anaknya kena kakak itu pang juga jadinya. Itu munkar. Kita ke pengantin itu sopan, sopan ke pengantin apa? Nah, berjugitan para pengantinan itu orang bakaruki, pakaian menginggit mana batasnya. Jadi sopan ke orang pengantin. Nah, padahal itu satu kemunkaran yang mestinya dicegah. Nah, ampun rumah, nah ampun acara dahulu kada hakun. Pembakalannya untuk yang beri izin, nang tanggung jawabnya. Nah, itu munkar, munkar walimatul aurus. Maka bapak antingan ini bila kada bakaruki kada abdal jar. Kada abdal jarnya. Akun orang kampung betuturuk badaan bapak antingan ini pas-pasan duitnya, orang kampung betuturuk supaya adan itu. Di antara munkar walimah lagi lubusus siabil muharram, dipakainya pakaian-pakaian yang diharamkan. Nah, bini-bini yang pakai pakaian nang buka aurat, bini-bini yang pakai baju nang tarang kelihatan kulit, bini-bini yang pakai pakaian nang kantat nang menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya, semua itu adalah pakaian yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita menaguri itu di orang pengantin, kebanyakan nang ditaguri. Nah, jadi pun hendak saruan pengantin yang biasa biang subuh nyaman. Nah, lagi belum datangan orang, mungkin sudah orang datangan, gak ada kawal lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita melihatkan, membiarkan hal-hal seperti ini, kita ada peduli sudah. Nang kaya apakah, nang kaya apakah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
ayyuhan nas muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar qabla an tad'u Allah qabla an tad'u Allah fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfirullah fala yughfar lakum. Ujar Nabi kita, wahai manusia, laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalau kada, ujar Nabi kita, ikam berdoa kada dikabulkan Tuhan lagi. Makanya kada pengabulan lagi doa kita nih. Kenapa? Kebanyakan melihat nang munkar, ketuju lawan nang munkar, walaupun kita kada menggawi nang munkar. Jadi ujar Nabi kita, sebelum ikam berdoa kada kabul lagi, ikam beristighfar kada didengar Tuhan lagi istighfarnya. Akibat apa? Akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuhan nas muru bila inna Allah la yu'adzibu bi'amalil khassa hatta yarawul munkar bain hatta yarawul munkar baina dhahranayhim wa hum qadirun ala ay yunkiruhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dhalik azzaballahu al-amma wal khassa. Sesungguhnya Allah tidak mengazab, Allah tidak akan menurunkan bencana dengan perbuatan orang per orang. Misalnya di kampung tuh orang nukar arak, bawa ke rumah, kena malam minum di rumah bersembunyian. Rata-rata sekampungan bilang kayak itu, malam kena minum arak, cuma di rumah masing-masing aja. Nah, Allah kada akan menurunkan bencana karena tertentu-tertentu, sehingga mereka itu melihat yang mungkar di tengah-tengah mereka dan mereka mampu untuk mengingkarinya tetapi tidak mengingkarinya. Bila mereka melakukan demikian, maka Allah akan mengazab secara umum, baik yang umum atau yang melakukannya. Di kampung kita melakukan maksiat, padahal di kampung itu orangnya 500 umpamanya penduduknya, nang hendak maksiatnya paling-paling 200 300 nang kada hendak, cuma berdiam kada ada tindakan. Cakanya 300 ini beruntak kada katuju kada jadinya, tapi beranai nang 300 orang ini, nah beranai, nah masuk pembakalnya beranai juga, beranai juga, akhirnya berdirilah munkar, maksiat macam-macam. Nah, disinilah Allah menurunkan bala, disinilah Allah memberikan azab, disinilah Allah akan menurunkan bencana. Mampu merubah yang munkar tapi kada melaksanakan. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita tidak mampu dengan tangan langsung, maka dengan nasihat. Jika nasihat kita pun tidak mampu karena tidak ada ilmu umpamanya, maka tidak ada lain selain dengan hati tidak menyetujui yang demikian itu. Hati membenci dengan demikian itu. Nah, kita ini bermotor umpamanya, bermotor di pinggir jalan ada orang bakaruki ini tuh bas pengantinan. Sekadar-kadarnya kita kada ketuju. Lawan kejadian itu hanya selamat. Bila kita canggang nah sampai habis ketujuh ngarannya itu. Tuh ketujuh ngarannya. Jangan turun sama sekali empat di situ orang, eh. Sama aja juga pada turun. Nah, jadi sekurang-kurangnya itu kada menyetujui, kada menghiraukan dengan kemaksiatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tushiku hadhil umma an tahlik illa salah satu nafar. Ujar Nabi kita, hampirlah ini umatku binasa kecuali tiga orang. Pertama, rajulun ankara biyadihi wa lisanihi wa biqalbihi. Pertama, seseorang yang menentang maksiat dengan tangannya, lisannya dan hatinya. Fa in jabuna biyadihi, jikalau dia takut dengan tangannya, fa bi lisanihi wa qalbi, maka dengan lisan dan hatinya. Fa in jabuna bi lisanihi wa biyadihi, maka jika dia takut dengan lisan dan tangannya, fa bi qalbi, dengan hatinya. Nah, umum kita tuh kada katuju, maulah kita canggang,
menyihir saja kada hendak kun kada katuju ni tu. Amun canang tu katuju artinya. Fa in jabuna bi lisanihi wa bi yadihi fa bi qalbi. Maka dengan demikian dia selamat. Nah, kalau kada, kada selamat kita. Itu pun nang kita kada suka dengan hati haja, adhaful iman, ujar Nabi kita. Itu paling rendah iman seseorang. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyatakan walaisa wara'a dzalik minal iman habbatu khardal. Tidak ada lagi di belakang itu daripada iman walaupun sebiji sesawi. Lawan tangan kada merubah, lawan nasihat kada, hati kada juga. Nah, hati kada juga katuju. Maka berarti orang itu tidak ada iman lagi walaupun sebiji sesawi, ujar Nabi kita. Walaisa wara'a dzalik minal iman habbatu khardal. Nah, hadis riwayat Muslim. Jadi tugas kita yang pertama adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini yang utama sekali dalam keluarga kita dahulu. Siapa orang-orang yang kita tanggung, siapa orang-orang yang kita urus, itu dahulu yang kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini dengan sesuai apa yang disabdakan Rasul tadi, dengan tangan, dengan lisan. Karena kita berhadapan dengan orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, seperti pemerintah itu kan, kita ini di bawah pemerintah. Kalau kita berbuat kemungkaran, pemerintah berhak saja menghancurkan kemungkaran itu karena kita berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Nah, rumah tangga kita, anak bini kita dan orang-orang yang sekitar dalam rumah tangga kita itu tanggung jawab kita. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah tentang keselamatan mereka. Bila kita melihat kemungkaran, kada ada jalan lain lagi selain daripada hancurkan kemungkaran itu. Nah, kemudian hadis yang ke-35 dari 40 hadis. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah min syururi al-mustaqim syururi allati أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليماً.